Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa salim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Padura Sesoreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya sedang soan ya di salah satu anggota saya yang berada di Lubung Datar. Nah, di sini kebetulan saya juga ya sambil eksplor aja lah ya ke area sekitaran sini. Dan kebetulan di sini tuh ada yang namanya mata air Hulu Jalupang. Hulu Jalupang ya, ya. Jadi kepala apa ya Hulu Jalupang itu? Kepala mata air dari Jalupang. Jalupang itu nama daerah ya. Nah, di sini saya akan coba eksplor. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa saya di sini hunting pusaka ya, pemirsa. Mudah-mudahan ada pusaka yang bisa saya manifestasikan. Cuman sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share juga di media sosial kalian, channel YouTube Pasanggrahan Padura Sesoreang. Oke, pemirsa, coba lihat ini mata airnya dari pegunungan sana ya, dari atas. Ini sampai sandal saya pegat tuh, copot kata orang sana pegat. Nah, tapi kita lebih baik ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini tuh di musim yang mana nggak hujan besar ya. Kalau hujan besar sih ini kayaknya penuh nih banjir bandang. Mending ke atas sana atau ke bawah? Ke bawah dulu kali ya. Yuk kita coba eksplor ke bawah. Saya nggak pakai sandal aja lah, itu sandalnya copot guys. Up. Ini pemirsa, bebatuannya enak juga ya kalau misalkan kita untuk ini ya, untuk melakukan sebuah meditasi. Dan mungkin ya saya juga merasakan beberapa energi yang agak kurang ini ya, agak kurang sinkron dengan saya, dan ini nggak tahu positif negatif, tapi kita akan coba eksplor terus ya. Oke, yuk. Oke. Ini pemirsa mata air pegunungan ya. Jadi di sini tuh kalau misalkan di atas gunung sana sedang hujan besar ya, jadi agak keruh seperti ini. Padahal kalau kita ambil airnya ini bening ya pemirsa tuh. Nah, biasanya kalau misalkan airnya hujan, baru akan di pegunungan sana, baru kesininya akan agak keruh. Saya juga harus hati-hati takutnya ada banjir bandang ya. Kita coba ke bawah ya. Aduh. Ini saya merasakan energi sesuatu yang apa ya? Ada penghalang nih, ada sekat penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya, kalau Allah hadir, kalau hadir. Coba lihat ya, sini. Saya merasakan energi di sini, pemirsa. Tapi ya awas ya, takutnya ada binatang. Hadir. Ini ada energi di sini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya, malakallah, fatul ghaib, hadir. Wujud. Oke. Okay. Sini dulu ya, cek dulu ya, sini. Nah, ini ada pemirsa, ada energi di sini, dan kayaknya ada pusaka nih. Saya akan coba manifestasikan. Oke, agak munduran dikit ya. Ini banyak ini ya, banyak apa? Rumah kata orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Allah.
Allah. Sebut Allah. Dia lari pemirsa. Dia lari ke sana nih. Duh, bentar. Hati-hati ya. Lari ke sini nih, guys. Pas saya licin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Allah hadir kepadir. Dia malah lari terus ke sini pemirsa. Oke. Hadir. Sir, set, sifat, wujud. Sir, zat, sifat, wujud. Dia lari ke sekitaran sini, pemirsa. Oke. Wujud. Ini agak kesana kemari ya energinya pemirsa. Sifat tuh, sifat tuh. Hadir. Ini mungkin karena saya kesininya sore hari ya, kalau malam hari energinya pasti padat nih pemirsa. Ini ada lubang energi padat. Sini dulu ya, cek dulu ke sana. Takutnya saya menyimpan sesuatu atau bagaimana. Dicek dulu ke dalam ya. Cek dulu. Sudah, enggak ada ya. Oke, saya tidak memegang apapun. Bismillah. Sil, zat, sifat, wujud. Sil, zat, sifat, wujud Allah. Sil, zat, sifat, wujud Allah. Silullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Jinep. Allahumma sholli ala nabiyyika ya. Wujud. Nah ini pemirsa nih. Isi isi. Inna fatah 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 ya pun. Allah. Keluar dulu ya. Ada rumah guys. Batu apa ya? Tuh. Pemirsa. Ah, dan ini ada beberapa pusaka juga di sini pemirsa. Ini salah satu manifestasinya aja. Kemungkinan besar di sini juga tempat pembuangan kayaknya ya. Jadi ada spiritual atau orang yang mempunyai pusaka-pusaka dan dibuang di sekitaran sini untuk kalau misalkan orang tersebut sudah tua gitu, rentan, tidak terurus sama anak-anaknya, pasti dibuang pusakanya di sekitaran sini. Dan ada banyak pusaka buangan di sekitaran sini pemirsa. Termasuk saya merasakan energi beberapa di sana ya. Kita coba ke sana yuk. Ini saya coba simpan dulu aja. Sakon dulu. Aduh. Ini banyak-banyak yang ranting-ranting gitu ya. Jadi kesayanya agak tika karait kata orang Sunda. Oke. Jadi app ya. Leur. Aduh. Apaan tuh? Kirain pusaka. Leur guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya. Allah hadir. Hati-hati ini kadenya.
Ini tuh licin pemirsa, kalau yang kayak gini-gini pasti licin nih. Jadi cari yang pijakan ke bawah. Leur. Kameramen kita sering jatuh, guys. Hadir. Ini saya melihat pergerakan di bawah pemirsa. Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halamu dah. Ya halamu dah. Ya halamu dah. Ya halamu dah. Sebenarnya suara-suara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zatullah, sifatullah, wujudullah. Bismillah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Di sini ini saya... Allah, wakbar. Tuh kan, tadi app tinjakan, saya melihat pergerakan di bawah air dan naik ke sana pemirsa. Ini licin guys, jadi saya nggak bawa senal pun karena pertama pegat kata orang Sunda. Hadir. Sejat sifat wujud hadir. Sini dulu ya, maju. Coba cek di sini, takutnya saya menyimpan sesuatu atau bagaimana. Oke, mundur. Siap. Mundur. Takutnya saya menyimpan sesuatu di sini atau gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam gaib. Ya khadam jasad hadir. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallam wa sallam wujud. Suara ya? Kemana? Ini ada yang jatuh pemirsa dari atas dan bersuara ke bawah. Kayak logam ya. Mana? Dan tapi app standby di sana. Tidak ada munduran ya, takutnya bisi-bisi orang non settingan atau kumahanya. Enggak. Ini ada logam, tapi nggak tahu apa dia jatuh dari atas pemirsa dan ke sini tadi terbentur ke batu dan bersuara. App nggak lihat benar nak? Tadi ya, standby dirinya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam roh. Ya khadam gaib. Ya khadam jasad hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam gaib. Ya khadam jasad hadir. Tetapi energinya ke air ya. Coba, coba. Taruh. Ini ada suara pemirsa dan energinya tadi terlempar. Tapi energinya ke bawah. Tapi saya penasaran ya. Karena energinya terlalu padat di sini juga ya pemirsa. Hadir. Wujud. Oke. Tapi energi yang besar ke air. Saya mau ke air dulu lah. Di ini dulu apa-apa, jangan pegat ya, jangan pegat, turun aja, terlempar ke bawah sih jangan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam gaib. Ya khadam jasad hadir. Ada lampu nggak di tas? Soalnya ini sudah teman investasi pemirsa. Jangan pegat ya. Jangan pegatnya. Bisa disangka settingan. Ya.
Ini karena ada sesuatu yang terlempar. Coba sahabat, ayah kan diam. Sahabat jangan di dia tadi teh ayah terlempar. Cuman duka naon bisa ada tring gitu dah. Kita bebas we. Tadi anu ngadangunya. Duka ka dia, duka ka dia gitu. Tapi ayah ka dia stand by-na ka abi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuri wa bisari wa diya'iha wa ala alihi wa sallam wa sallam. Ini saya juga bendanya nggak tahu seperti apa pemirsa ya, tapi yang jelas dia terlempar ke sini dan bersuara. Nggak tahu terlemparnya kemana ya. Ini agak kurang jelas juga sih. Dari sini tadi tuh dia terlempar dan menimbulkan suara. Antara ke sana ya, saya lihatnya ke sana, tapi saya lihatnya ke sini deh. Nah, inilah pemirsa ketika saya melakukan sebuah penarikan pusaka ya. Jadi meskipun sudah tuh, oh ini, sini ya, kirain ke sini, tuh nih. Kelihatan sama Edi mah ya, ini pemirsa. Saya pikir ke bawah ya. Ini kayak kembang ya. Tapi nggak tahu apalah. Ini tadi terlempar dari atas, saya pikir ke bawah sini ya pemirsa. Dan suaranya kencang tuh, apa kayak ya logam ya terlempar. Ada beberapa sebenarnya dan energi di sini padat ya. Tapi saya naik dulu aja. Yang aib itu kita bersama tim di atas. Allah, Blur, tadi lah, Paul. Nah ini pemirsa, dulu off dulu lah. Tadi yang tadi mana Ep? Ini banyak sih pusaka, ada keris yang segini, cuman dikejar makin ke sana. Padahal di sana tuh apa ya, kayak rumah gitu, jadi susah untuk saya ke sana. Mungkin sampai sini dulu aja lah. Nah ini dua pemirsa. Jadi yang pertama ini tadi mustika ya, tapi nggak tahu mustika apa nih, putih. Apapun itulah. Tapi yang jelas ini adalah salah satu manifestasi yang saya dapatkan di area sekitaran hulu Jalupang ini ya, hulu sungai Jalupang ini. Ini pusaka kayaknya yang buang deh. Jadi ada orang yang ngagem, terus dia buang di sekitaran sini. Karena mungkin dia sudah nggak tahu, dia sudah tua atau mau meninggal dan sebagainya, nggak tahu lah. Tapi yang jelas ini dibuang, tapi energinya positif bagus, makanya dibuang. Mungkin dia sudah tidak memerlukannya lagi. Biasanya pusaka seperti ini itu untuk kayak penarikan ya, kayak pemikat gitu. Kemungkinan besar ada dua opsi nih. Yang pertama, si orang yang megangnya ini udah menikah, jadi dia dibuang di sini karena kalau misalkan dia masih pakai pemikat, itu akan apa ya, rumah tangganya itu akan terganggu. Yang opsi kedua, orangnya itu sudah tidak mau megang. Biasanya sesepuh yang udah tua, dia dibuang sekitaran sini sebelum meninggal, biasanya kayak gitulah. Tapi yang jelas ini positif, aura pemikat. Ini kayak bunga apa ya, kantil kalau misalkan saya lihat, cuman dari besi kuning. Yang ini kalau ini asli dari sini pemirsa, ini manifestasi perwujudan. Oke, ini dua hal yang berbeda. Saya kasih sebentar ya, dua hal yang berbeda. Kalau mustika ini dia adalah sosok jin yang saya manifestasikan menjadi sebuah batu akik. Jadi ini adalah suatu perwujudan dari jin ke benda. Tapi kalau ini adalah buatan manusia yang mana diisi pemirsa. Jadi bedanya itu, kalau ini termanifestasi, kalau ini memang buatan manusia yang diisi energi sehingga energi tersebut bisa apa ya, kayak hodam lah gitu, bisa membantu manusia untuk melakukan hal tertentu. Jadi ini dua pusaka yang opsinya berbeda. Tapi yang jelas apapun itu semuanya juga dari Allah ya. Mungkin saya akan coba simpan ini karena tadi saya juga narik di sini banyak sebenarnya, cuman yang saya tarik
yang mau ikut aja. Nah, mungkin ini udah mau maghrib juga. Saya akan coba pulang dulu, pemirsa. Tadinya mau ke bawah, tadi ada kali segini. Saya kejar makin ke sana. Cuman lihat tuh kesananya. Jadi kayak jurang-jurang gitu tuh, susah. Oke, mungkin sampai sini dulu aja perjalanan saya. Haji Dedi Tikiwari, Kotek Tak Awak Tibu Budak, Rasulullah Jidilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.